Baik, saya Bertol Sidolan, sering dipanggil Kak B, Wakil Ketua Kuartir Nasional, Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika. Oke, Kak Bertol, boleh dong jelasin tadi kegiatan rapatnya seperti apa? Ya, tadi adalah pembukaan pembekalan reportase karya bakti Lebaran tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kuartir Nasional. Nah, kegiatan itu adalah kita menghimpun baik peserta didik, khususnya pramuka penegak dan pandega, maupun orang dewasa, para pembina, untuk menjadi pewarta-pewarta, untuk melaporkan informasi-informasi dari kegiatan karya bakti Lebaran yang dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi tadi telah disampaikan, dari target 500 peserta, sampai saat ini telah terdaftar 410 orang dari seluruh Indonesia. Mereka akan ada di 1000 titik karya bakti Lebaran, dan mereka akan menyampaikan laporan dari masing-masing tempat mereka sendiri. Nanti disampaikan baik live, baik secara langsung melalui streaming yang di website-nya Kuartir Nasional, www.pramuka.id atau www.pramuka.or.id, dan juga disampaikan melalui akun media sosial masing-masing.